Oh. 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 Bener kan? Oh, merinding kan? Merinding. Oh, kok merinding lagi deh. Gila merinding sih. Wow. Wow. Oh. Aduh, aduh. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya D4 di sini. Manzure Huda, Manzure Huda. Oh, ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin banget. Betul. Jujur Li, aku nggak tahu ini bakal keluarnya hari iya, ini. Iya, iya. Karena kemarin aku lihat postingannya Meli sama Gunawan. Ya, ada apa mereka pakai baju India dengan full dan cetar membahana? Ini ada apa aku bilang ini ya? Aku pikir tuh mereka ngeluarin single tapi bertema-tema India gitu loh, entah itu musiknya ala-ala India ataupun ada tipis-tipis Indianya, gitu ya. Nuansa India. Ternyata dua orang ini mengcover lagu India He, India He, India He, judulnya Manzure Huda. Ini kita dengar dulu versi aslinya. Aduh, ini gila versi aslinya. Susah ya ternyata ya. Sebenarnya enggak khawatir gitu mereka pasti bisa nyanyiin ya. Tapi sesuatu hal apa yang akan mereka suguhkan di sini? Iya, dari video original kan aku lihat nih. Itu tuh full dance banget, bener-bener yang keren banget, orangnya rame. Wah, keren banget lah pokoknya, semuanya tuh keren banget. Dance-nya, tariannya, bajunya, Semuanya spektakuler ya. Apakah mereka mau menyamakan ini? Kadang-kadang kan anak-anak ini kalau bikin cover nih ya, total banget sampai dance-dance-nya, baju-bajunya tuh ngikut ya, semua. Apakah betul Gunawan sama Meli juga seperti itu? Aku penasaran banget ya, langsung aja kita lihat coverannya Manzure Huda, Melili dan Gunawan. Sama look-nya Meli ini benar-benar kayak keren banget. Aduh, suaranya bening dan enak banget. Ini gak ada musik kan ya? Iya. Jadi, suara Melinya tuh yang bener jelas banget gitu kita dengerinnya. Dan gila ini pembuatan videonya. Oh. Bener kan? Oh, merinding kan ini. Tunggu dulu. Tadi ya, jujur li nih pas aku lihat klip originalnya kan lagu ini, wah seksi banget ini penyanyinya gitu kan, kayaknya nggak mungkin deh Meli pakai seseksi ini, aku mikirnya gitu kan, nggak mungkin Meli niru pakaian seksinya gitu. Ternyata tetap dipakai dong sama Meli, walaupun nggak seseksi originalnya ya, kita harus ada apa lah ya, ada tata kramanya lah kalau di Indonesia gitu ya, ada batasan-batasannya gitu. Ini benar-benar gila dan ada cantiknya gitu loh. Dia ini kalau udah on stage, kalau udah depan kamera tuh auranya oke banget. Aura queen ya, kayak bisnis gitu loh. Iya loh. Dan ada dancer-dancernya. Keren loh ini. Sumpah benar. Ini total banget, gila. Suaranya udah oke, tapi aku salvo sama dance-nya. Dance-nya dia benar-benar kayak wow, gila. Kalau di originalnya memang enggak ada sih baju-baju yang kayak baju yang India lengkap tadi enggak ada, tapi yang ini tuh gils. Oh my gosh. Dance-nya tuh benar-benar tahu.
Gila. Gila, gila ini. Tolong, ini gila, keren banget. Kalau original kan kayak rame gitu, kayak kerajaan gitu. Ini tuh dapat vibe-nya tetap dapat ya. Grandenya tetap ada gitu ya. Total gila ini semuanya, dari ada dancernya, tata panggungnya, tata panggung lah ya. Apa ya namanya ya? Dekoran gitu loh, semuanya tuh total banget. Gerawan. Kita merinding lagi deh. Kita merinding sih. Detailnya dapat banget. Yang begitu dia lirik kanan, kiri. Aduh, merinding. Gila, keren banget, sumpah. Yang terakhir juga. Gitu, iya. Aduh, gue merinding, sumpah. Sumpah gue merinding. Ini suaranya pas banget sama suara Gunawan, cocok banget gitu loh. Di original gue juga sampai kayak gitu kan, dapat semua. Ya Allah, ini sumpah gue merinding terus. Keren banget. Sumpah ini gue keren banget. Sumpah keren banget ini. Ini cover bikin gue merinding sampai 3 kali. Berapa kali? Berapa kali aku merinding? Dari awal Meli aja kita udah merinding, ini bikin merinding. Merinding mulu ini jadinya. Astaga. Oh my gosh. Wow. Aku suka detailnya ini, nggak apa-apa panjang sedikit ya, sumpah detailnya bagus banget. Tangannya tap, terus gitu, aww. Sedetail itu loh. Aduh, merinding lagi kan. Wow. Ini total banget, nggak cukup budget 10.000, nggak cukup ini. Gue pengen nangis loh, bagus ya, banget. Iya sih. Tapi worth it dengan apa kualitas yang diberikan gitu. Ayo dong, trendingin dong, trendingin. Gila, ini sih harus banget sih. Please trendingin, ini mah nggak bisa. Ini nggak main-main guys, beneran. Ini, ayo. Ini bukan cuma kualitas suara mereka doang, tapi kayak visualnya. Semuanya bener-bener, wih gila. Ayo ke YouTube-nya Gunawan, yuk buruan trendingin, please. Aduh Meli, Allahu Akbar. Kalian lihat itu. Dari semua coveran ini ya, mohon maaf ya, yang lain-lain bukannya nggak bagus buat aku. Untuk saat ini yang megang ini nih. Mereka berdua yang megang best. Dan begitu mereka dance tuh bukan yang setengah-setengah, iya gak sih? Benar-benar total gitu loh. Dan aku suka banget ini. Aduh. Teges-teges suaranya Gunawan, bagus banget di sini. Ekspresinya, semuanya, suaranya. Aduh, bagian sana. Itu tuh, aduh, India banget. Merinding dah. Ini berasa film India beneran. Sumpah, iya dong. Pengambilannya, terus kayak movement merekanya. Gila, ini keren banget, sumpah. Dance-nya juga kayaknya sama deh sama orinya. Astagfirullah, bagus banget ini, Masya Allah. Bagus banget. Ya Allah, gue kabar tiba-tiba merinding. Nah ini, orinya ada di dalam aja. Suaranya ya. Suaranya Indianya masih ada, Melinya juga masih ada. Jadi enggak yang India banget sengaja Meli India-Indiain, tapi masih ada Indianya, Melinya masih ada, enggak hilang gitu Melinya. Bagus banget ini sumpah. Aduh.
kalian lihat deh tatapannya Gunawan tuh yakin. Benar-benar yang kayak yes. Bagus banget. Total banget mereka ini. Suaranya agak keraknya dulu ini saya. Suara khasnya juga suara khasnya yang ini banget. Suara khasnya Gunawan benar-benar di sini keluar banget gitu ya. Mampus gak sih ini ya Om? Ini dimana syutingnya? Aduh gila, dance-nya bagus banget. Ini gila, PR-nya banyak banget tau. Dance aja itu gak mungkin cuman hari itu doang gitu ya kan. Wah, ini film India banget. Sumpah. Wah, bisa. Aduh, ini keren banget. Aku banyak nangis. Bagus banget, ini bagus banget. Bagus banget. Ini udah kayak video klip loh, bukan kamu. Iya, benar. Ini mah ada vibe-nya video klip yang benar-benar digarap total banget. Benar. Meli beneran di sini seksinya dapat. Dapat, iya benar. Gila, dan gila. Pas Meli pakai baju yang apa yang silver itu yang seksi ini. Iya. Vibes-nya dia tuh meskipun seksi tapi bukan yang sensual gitu loh, enggak sih? Elegan tapi dia. Ya Allah. Uyang. Mampu. Ini sumpah. Atur nafas dulu ya. Wow, wow. Benar-benar ini. Nah, kalau bisa standing ovation, ini standing ovation setinggi-tingginya untuk Gunawan sama Meli. Cover Mansure Hudanya benar-benar. Tuh, atur nafas dulu sumpah. Ini tuh keren banget kayak effort nih mereka untuk menghasilkan. Ini tuh bener-bener gede banget dan hasilnya yang dikasihnya tuh bener-bener 1000% bukan 100% lagi. Kualitas suaranya mereka ini bener-bener pas banget buat Meli, pas buat Gunawan, menonjolkan karakter mereka tetap ada gitu meskipun ini lagu India gitu. Dan semuanya, dance-nya, bajunya, dekorasinya lah istilahnya, semuanya bener-bener kayak gila sih. Aku tuh pas ngeliat awal-awal gitu kan yang postingan Meli kan, pakai baju kayak baju India yang kayak kawin gitu, baju lengkap itu kan. Oh ini paling nyanyi gitu aja gitu, maksudnya tuh nggak sampai. Nggak kan ada atraksi seperti nah, gitu ya? Ini atraksinya udah kayak video klip aku bilang. Makanya jadi mikirnya tuh gitu awal, oh nggak berekspektasi banyak gitu ya. Aku nggak berekspektasi setinggi ini, nggak banyak lah ekspektasinya. Dan Gunawan bajunya gitu juga kan. Oh oke lah, paling mereka nyanyi India paling. Di mana berduaan aja gitu nyanyinya gitu kan. Tapi tiba-tiba awal musik masuk tadi deng, Meli langsung ngedance gitu langsung. Oh. Ini persis banget baju yang dipakai. Vibe-nya tuh sama orinya gitu. Ini bukan cover nyanyinya aja, udah kayak cover dance-nya betul, kayak betul. Kayak Pinafan enggak sih? Iya benar, tapi mereka nyanyi gitu. Iya kan Pinafan tuh sampai sama si siapa? Satu lagi tuh yang India cowok juga. I don't know. Arif apa gitu namanya itu yang awal ngikutin Kotahe dia ngehit juga kan, bikin persis kayak gitu juga gitu. Banyaklah cover-cover dance India tapi dance doang kan. Tapi ini Meli
Mbak Gunawan tuh nyanyi, dance-nya juga ikut, klipnya juga ini vibe-nya dapet banget. Color-colornya, originalnya juga kan color-colornya gol-gol gitu kan, itu mewah. Ini mewahnya dapet banget, pakai api-api segala macem. Wah, aku yakin ini wow, ya. Timnya persiapannya tuh nggak satu hari dua hari sih. Yes, ini nggak mungkin persiapan cuma satu bulan istilahnya. Ini cover, ini pasti dipikirin loh. Pasti. Iya, dan tuh ini tuh cover, bukan video klip. Betul, total banget mereka. Kayak gini nih orang tuh, ini tuh udah pembuatan video klip, udah se-perfect dan se-bagus ini tuh untuk klip ya, aku bilangin. Ini cover se-total ini benar-benar best banget. Dance-nya sampai yang Melly diangkat-angkat, muter-muter. Iya, itu macam. Gila. Itu susah loh. Itu susah loh, beneran. Pengambilannya juga oke banget. Detail-detail yang tap-tap-tap. Jadi semua ikut, apa ya, ikut beat-nya. Keren. Keren banget. Merinding tadi udah 5 kali kayaknya lebih dari aku merinding. Lebih ya aku 5 kali merinding. Keren banget, sumpah. Keren banget. Ayolah trendingin, please harus sih trending. Ini aku harus akan sih. Streaming terus nih biar trending nih, please harus buat sih. Kalian semuanya, fansnya Gunawan siapa aku lupa namanya, udahlah fansnya Gunawan apa fansnya Melly, Gination Melly ini aku lupa deh, Mel apa ya, aku lupa apa, coba maaf ya, saya maaf. Aku inget tapi kayak kok sebut nih susah kali gitu ya. Ayolah kita bersama bersatu semuanya kita trendingin. Aku juga akan usaha trendingin juga, aku akan streaming terus ini. Oh, sumpah demi Allah bagus banget. Oh, enggak bisa lagi. Udah. Genius One, Gunawan. Genius One. Jirayut. Ya kan? Maaf ya Besti daripada gua kena semprot. Untung gua langsung ingat ya kan. Genius One. Ayolah semuanya kita bersatu. Bersatu ini harus banget sih. Wajib. Salah satu bentuk apresiasi kita terhadap karya mereka yang luar biasa. Yuk, gaskan dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.